Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian hari ini tertulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Renungan menasehati dengan benar. Bapak, ibu, dan saudara yang terkasih, saya pernah mendengar cerita seorang ibu tentang anak-anaknya. Suatu ketika, sang bapak memberikan nasihat kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya ini rajin ke gereja dan jangan pulang sampai larut malam. Seketika, anak-anaknya itu langsung menjawab, "Sang bapak, bapak aja nggak pernah ke gereja, dan bapak juga selalu pulang larut malam, dan bahkan sering mabuk." Saudaraku yang terkasih, sering sekali anak-anak melihat apa yang dilakukan oleh orang tua di tengah-tengah rumahnya, dan pelajaran yang paling baik dalam memberikan nasihat adalah contoh atau teladan. Di dalam KBBI, arti dari kata "nasihat" adalah ajaran atau pelajaran baik, atau anjuran, atau petunjuk peringatan teguran yang baik. Ayat harian hari ini lebih mendalam lagi ingin mengartikan maksud nasihat yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Dalam firman Tuhan hari ini nasihat tersebut terkandung di dalamnya yaitu kasih, hati yang suci, hati yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Itu sebabnya jika seseorang ingin menasehati saudaranya, terlebih dahulu dia mengoreksi dirinya. Apakah dia sudah layak di dalam menyampaikan Nasihat tersebut karena bagaimana mungkin seorang maling menasihati orang agar tidak maling. Kemudian, setelah kita sudah introspeksi diri, maka menuju langkah berikutnya, apakah tujuan kita di dalam menasihati orang lain, apakah ingin menjatuhkan, atau ingin membangun orang lain? Menurut firman Tuhan ini. Menasehati sifatnya adalah membangun kerohanian yang dinasehati. Kita memerlukan nasihat untuk membuat hidup kita lebih baik. Demikian juga dengan orang-orang di sekitar kita. Mereka membutuhkan nasihat untuk membuat hidup mereka lebih baik. Tidak semua orang mampu memberi nasihat dengan baik karena terkadang ketika orang mau memberikan nasihat, jatuhnya malah kepada sebuah penghakiman. Atau kata-kata yang melemahkan orang, begitu juga tidak semua orang dapat menerima nasihat. Untuk dapat menerima nasihat, diperlukan kerendahan hati, hati yang mau untuk dikoreksi dan dikasih masukan. Untuk memberi nasihat, juga diperlukan kerendahan hati, sikap, dan kata-kata yang baik, tempat yang tepat, contoh teladan dari yang memberi nasihat, dan rela walaupun harus mengalami penolakan ketika kita berniat baik untuk menasehati. Nasehat juga harus diberikan dari hati yang suci, murni, iman yang tulus, ikhlas. Di sini ada dua kata penting yaitu iman dan ketulusan atau keikhlasan hati. Nasehat yang diberikan dari hati yang suci, murni, dan dari iman artinya adalah dalam setiap hal Nasihat yang kita berikan tidak menyimpang dari kebenaran di dalam Injil dan bukan pula ada maksud atau tujuan tertentu supaya nasihat itu tidak menjadi sesat dan omongan yang sia-sia seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 6. Amin.